Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi Pak Tejo, numpang tanya. Nabi Zulkifli ya, Nabi Zulkifli di situ kan membawa risalah tentang kesabaran dan budi pekerti. Apakah yang dimaksud Mbah Tejo dengan bodi itu, bodi yang itu apa bodi-bodi yang lain seperti itu? Terima kasih Mbah. Bodi apa bodi? Nek bodi Sofia Lajuba. Bodi apa bodi? Tapi oke lah, tapi yang aku maksud pasti bukan Buddha itu. Agama masa depan yang aku maksud budi, agama masa depan itu adalah etika. Semua agama kan memungkinkan ada etikanya. Jadi wis gak urusan dosa apa enggak, gak urusan dosa apa pahala. Kalau aku gak membuang sampah sembarangan, ini bukan soal dosa atau enggak. Karena kalau aku membuang sampah sembarangan, gak ada konsekuensinya, yaitu banjir. Jadi budi itu ukurannya konsekuensi. Nek aku saiki menghina LGBT, menghina dengan kebencian, aku yakin bahwa ada konsekuensinya. Nenggak anak turunku, nenggak dulurku, suatu hari pasti LGBT. Aku percaya itu. Jadi kalau aku enggak mencecar itu bukan berarti aku setuju, karena aku takut sama karma itu, takut sama konsekuensi.